أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Samsul Bahri, pengelola channel ini, Kuril Amal Media Network. Saya juga Presiden Relawan Kurir Amal Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dari Kurir Amal Indonesia mau berkenalan, bertaaruf dengan teman-teman semua sebagai sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga Kurir Amal Media Network. Terima kasih banyak sudah subscribe, sudah mengikuti channel ini. Dan alhamdulillah, insya Allah di channel kita ini atau di Kurir Amal Indonesia sendiri ini, kita ingin memperkenalkan gerakan tiga amal abadi. Ya, gerakan tiga amal abadi. Ini sebagai bentuk kita, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, sebagai bentuk sebuah gerakan. Ini mengapa kita buat gerakan, karena kita ingin sesuatu yang cepat, sesuatu yang mau kita bisa bergerak di dalamnya. Nah, seperti ayat yang saya bacakan tadi di surah Al-Imran ayat 133, Allah katakan wasariun, bersegeralah, cepatlah kita kemudian mengambil ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa? Karena surga yaitu seluas langit dan bumi, dan itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kemudian berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Untuk apa semua kebaikan yang kita kumpulkan ini atau kita kerjakan ini, ya? Untuk menjemput yang namanya pahala, kebaikan, dan visi kita adalah kita pengen masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu, alhamdulillah ini adalah bagian daripada gerakan kita sebagai orang yang bertakwa. Ya, karena orang yang bertakwa itu di dalam surah ayat yang saya baca ini ada cirinya. Nah, ciri yang pertama yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ya. Ciri orang yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mereka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan susah maupun senang. Ini masya Allah, makanya kami ini sebagai Kurir Amal Indonesia
pengen mempraktekkan ayat ini, ya, pengen mengajak ayah, bunda, bapak, ibu, saudara-saudara, teman-teman kita semua untuk kemudian bisa mempraktekkan ayat ini. Kalau kita bertakwa, insya Allah ciri-ciri kita bisa masuk selaras dengan ayat ini. Kemudian, wal kadzibina al ghaidha, mampu menahan amarah. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Allah yuhibbul musinin. Kemudian Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ya, ini adalah ciri-ciri orang bertakwa. Dan kenapa kemudian ini sangat istimewa sekali? Allah kemudian menempatkan orang-orang yang gemar berinfak dalam keadaan luas-luas maupun sempit, susah senang, tapi masih cinta dengan infak. Nah, ini rahasianya. Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang yang mau berbuat kebaikan melalui amal infak. Nah, sehingga teman-teman berbahagia, gerakan tiga amal abadi yang kami pelopori dan teman-teman juga masuk di dalamnya insya Allah, gerakan tiga amal abadi ini kami ambil inspirasinya dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ya kullu bani Adam ya ya idza mata bunu Adam in qata'a amaluhu illa bisalahatin ya ketiga meninggal wafat anak cucu Adam maka terputuslah amalnya kecuali tiga apa saja yang pertama adalah ya sedekatun jariyah yaitu sedekah jariyah ya sedekah jariyah wakaf bisa masuk di dalamnya infak pembangunan infrastruktur masjid sekolah pondok tafid pokoknya dia menjadi jariyah kemudian bangun jalan tempat-tempat umum rumah Quran pondok pesantren itu adalah jariyah. Jadi artinya amal yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan ini, itu bermanfaatnya berkelanjutan. Ya meskipun kita sudah mati, tapi kita membangun masjid dipakai orang banyak. Lewat situlah amal kebaikan untuk kita. Kita sudah meninggal, tapi kemudian kita mewakafkan tanah untuk pondok pesantren. Situlah kebaikan yang akan kita terima. Kita sudah meninggal, tapi kemudian kita membangun rumah Quran di mana-mana. Ya, sehingga kemudian rumah Quran itu menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita. Nah, yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti yang saya lakukan karena yang saya punya adalah sekarang yang Allah amanahkan kepada saya adalah ilmu parenting. Ya, ilmu parenting. Jadi saya menulis buku, buku-buku parenting, kemudian saya juga berbagi ilmu ini untuk dakwah tentang pengasuhan anak. Nah, kalau Bapak Ibu punya ilmu yang bermanfaat, ayo. Ya, manfaatkan ilmu itu untuk orang banyak. Ya, mau itu sebagai ilmu kompetensi, skill untuk anak-anak, untuk ayah, bunda, dan sebagainya, kita sebarkan ilmu itu. Dan saya sudah safari dakwah kemana-mana, ini juga bisa nanti menjadi jalan untuk teman-teman untuk membantu saya untuk berdakwah ya lewat tema-tema parenting ini. Mengapa saya memilih parenting? Karena ini terkait dengan gerakan tiga amal ini juga. Yaitu apa? Gerakan tiga amalnya adalah yang terakhir dari hadis ini adalah al-waladun soleh yidu'ulah. Anak yang soleh kemudian mampu mengangkat tangannya mendoakan ibunya. Jadi ketika ayah dan bunda meninggal, ya bekal utamanya adalah anak yang soleh. Dan anak yang soleh inilah yang kemudian diharapkan oleh semua orang tua. Dan semua orang tua yang mengharapkan anak soleh, bukan hanya anak yang soleh, tapi dilanjutkan oleh hadis ini, ya. Kemudian dia mampu mengangkat tangannya untuk berdoa. Allah ampuni ayah dan ibuku, ya Allah. Allah sayangi mereka, ya Allah. Di waktu aku kecil, mereka menyayangiku, ya Allah. Nah, jadi sebenarnya persyaratannya adalah anak yang soleh dulu, tapi bukan sampai di situ saja. Sampai kemudian anak itu mampu mengangkat tangannya dan mendoakan orang tuanya. Nah, ini yang saya bahas di dalam ilmu parenting, bahasan-bahasan tentang parenting, bagaimana kemudian kita mampu membantu anak kita untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menjadi anak soleh. Nah, anak soleh itu menjadi tujuan kita juga, tapi kemudian dengan kompetensi dia sebagai anak yang soleh dan dia mampu sebagai mengangkat tangannya untuk mendoakan orang tuanya. Nah, jemaah rahimakumullah, tiga hal ini
yang kan tiga amal abadi yang kemudian kami ingin salurkan, kami ingin demonstrasikan, kami ingin mengajak orang-orang untuk ikut serta dalam hal ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti saya akan keliling Indonesia kemudian untuk membagikan informasi-informasi di mana saja peluang-peluang yang bisa kita ambil, ya, di mana peluang yang bisa Bapak Ibu ambil sebagai amal jariah, sebagai ilmu bermanfaat, sebagai apa saja itu, ya. Bahkan saya juga berkeliling dakwah tentang parenting ini untuk kemudian menciptakan anak-anak yang soleh, ya, dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah ini adalah gerakan tiga amal abadi dari Kurir Amal Indonesia. Sehingga tolong Bapak Ibu, ya, website kita ini, media sosial kita ini disebarkan kepada orang yang banyak, ya. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu subscribe, share medsos-medsos kita, ajak keluarga, ajak teman, menjadi pahala jariah, menjadi amal jariah, menjadi sedekah jariah juga. Siapa tahu nanti lewat channel kita ini, ya, muncul orang-orang yang mau berinfak, tergerak hatinya untuk berbuat baik, ya. Orang-orang tua pandai kemudian mendidik anaknya, kemudian ilmu yang bermanfaat, ya, dari kami ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memilih kita sebagai orang yang kemudian punya tiga amal ini yang kita akan bawa setelah Allah, setelah wafat kita nantinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, ayah dan bunda, teman-teman semua. Terima kasih banyak, ya. Mudah-mudahan Allah memilih kita sebagai pejuang-pejuang dakwah yang ada di jalan Allah fi sabilillah, ya. Karena semakin hari semakin kesana, ya, kita harus kemudian semakin dekat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh kita. Gerakan tiga amal abadi adalah amal soleh kita. Mari kita ajak diri kita, kita ajak keluarga kita, kita ajak teman-teman kita untuk bergabung di gerakan tiga amal abadi ini. Insya Allah, saya Samsul Bahri, Presiden Relawan Kurir Amal Indonesia, akan mensupport dan mendukung gerakan tiga amal abadi ini sampai kepada ayah dan bunda, bapak ibu semua. Terima kasih banyak, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan merahmati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita.